Dinda benar-benar merasa sangat kesal dan emosi kepada Bunda Safira. Karena Papa Wilan yang saat itu berusaha untuk menolong Papa Arga dan juga Bunda Safira, akhirnya membuat Papa Wilan menjadi celaka. Mama Dinda berpikir, jika saja Bunda Safira tidak menelpon Papa Wilan, pastinya hal ini tidak akan pernah terjadi. Namun, ini sebenarnya adalah musibah ya guys. Tidak ada yang salah, karena mereka semua jika tidak tahu bahwa kejadiannya akan menjadi seperti ini. Jika saja Bunda Safira mengetahui bahwa kejadiannya akan menjadi seperti ini, Bunda Safira pasti tidak akan pernah menelpon Papa Wilan. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.